Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Polis menahan lelaki yang didakwa mempersenda dan menghina agama Islam serta Nabi Muhammad melalui hantaran video di media sosial. Hari ini, pemangku ketua polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya menerima laporan pada pukul 9 suku pagi tadi berhubung seorang individu yang menghina agama Islam melalui satu klip video. Katanya, suspek berusia 35 tahun yang tidak bekerja kemudiannya ditahan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Macang ketika melakukan serbuan di Kampung Bagan Cekok, Pulai Ondong, Macang pada jam 11.30. Ujian saringan air kencing yang dilakukan ke atas suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamina. Kes disiasat mengikut Seksyen 298 dan 505B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1995, katanya dalam kenyataan. Hari ini, Muhammad Zaki berkata permohonan reman terhadap suspek. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.